Halo guys, selamat datang di channel Tutorial Official. Nah, di video kali ini Ane mau ngebagi tutorial yaitu cara mengganti warna teks di HP Infinix ya guys ya. Tapi sebelum lanjut video pembahasannya atau tutorialnya, bagi kamu yang baru bergabung di channel Tutorial Official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel Tutorial Official dengan cara menekan tombol subscribe. Nah sahabat, ini dia cara mengganti warna teks di HP Infinix guys. Baik sahabat, untuk cara mengganti warna teks di HP Infinix, langkah pertama kita pergi ke menu home. Kemudian kita tekan layar home sampai beberapa detik ya guys ya, hingga sampai tampil menu seperti ini guys, kertas dinding, widget, extend, menu. Kemudian kita pilih ke menu. Nah kemudian kita scroll ke bawah guys. Kemudian di sini ada warna teks, kita tekan yang ini. Dan di sini ada otomatis putih, hitam, khusus, kita klik yang khusus. Kemudian di sini kamu tentukan saja warna yang ingin kamu ganti teksnya ya guys ya. Nah sebagai contohnya di sini saya akan mengganti warna teks di HP Infinix saya. Saya geser ke sini untuk mempertajam warna teksnya ya guys. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita tekan home. Kemudian secara otomatis teks di HP Infinix kamu akan berganti ya guys ya, menjadi warna pink, atau kamu bisa menggantinya sesuai keinginan kamu guys. Nah sahabat, caranya cukup mudah sekali kan untuk mengganti warna teks di HP Infinix ini. Nah bagi sahabat yang baru bergabung di channel Tutorial Official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel Tutorial Official dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan juga tombol loncengnya agar sahabat tidak ketinggalan mendapatkan notifikasi keren lainnya dari channel Tutorial Official. Dan terima kasih sudah menonton video tutorial kali ini, dan sampai jumpa lagi di tutorial berikutnya.